ada yang di rumah. Hari ini Ada Dan akan menceritakan sebuah cerita yang sangat menarik buat adik-adik di rumah. Cerita hari ini menceritakan tentang ayam. Mungkin adik-adik tahu bagaimana bentuknya ayam ya. Pak Ada Dan juga belum tahu bagaimana ya. Tetapi ayam pada cerita ini Ada Dan juga aneh. Biasanya ayam ini bersuara dengan merdu atau berkokok. Cerita pada hari ini ayam itu bersuara emas. Aneh, bagaimana ini ayam bersuara emas? Untuk itu, saksikan di Jagat Wayang. Aduh, ini le, ceritanya nih gue lagi jadi ayam negeri, le. Gua ayam pejantan. Gua pejantan. Gua juga jantan, cuman ayamnya ayam negeri. Tapi lu mah ayam negeri juga kalau berkokok pagi-pagi panas. Ya udah, emang suaranya begitu. Orang-orang mah kalau misalkan pagi-pagi tuh berkokok, orang langsung bangun karena mendengarkan suaranya bagus. Terus? Coba lu berkokok bagaimana suaranya lu panas begitu? Yang penting kan bersuara, Le. Ya, bersuara juga kan harus memberikan ketenangan, keindahan kepada orang yang lagi tidur. Ya teman kan kemampuan gue cuma segitu, Le. Nggak bisa ditingkatkan lagi. Makanya, coba bisa lu berkokoknya. Emang lu yang berkokok yang bagus gimana? Kokokok. Ini kalau ayam yang bagus dalam berkokok, itu ayam mempunyai nada. Coba minta nada D. Kongkorongok. Kongkorongok. Kukuroyok. Suaraku berbunyi. Betakoka. Suara biru ayamku. Bisa kayak gitu. Coba lu. Coba minta di A. Kongkorongok ini. Bukan kongkorongok terakhir. Harus tuh. Lu katanya minor sih. Biarin, kan biar beda sama lu. Gua kan di minor. Lu mah ayam negeri, nama lu Barlin. Lu siapa lu? Nah, ayam negeri apa? Gua Tatang Batak. Coba minta dia. Turun. Lebih turun. Nah itu. Coba turun lagi sedikit. Ini yang turun adanya apa-apanya sih? Itu pemainnya turun, lu jangan jadi dulu. Pemain dia mah jadi lu turun. Dia mah jadi situ. Udah tahu gua gak bisa nyanyi lu. Dikasih nada. Kek. Aduh. Kek. Hek. Ini kamu tahu ini hewan apa? Wah itu buaya. Oh buaya lu dari mana? Ini tokek nih. Ini elang nih. Bawa apaan tuh elang? Wah pada pembojek semuanya ya. Mau pembojek. Membadar. Aku dibilang buaya, aku dibilang tokek, aku elang. Oh elang. Aku mau mengucapkan terima kasih karena si ayam pejantan sudah membangunkan dari tidurku. Oh ke saya ke situ? Si pejantan. Wah le malu le. Nih aku mau ngasih buah buat kamu. Makasih ya. Kenapa ke saya nggak dikasih? Karena suara kamu jelek. Oh harus adil dong, biarin kan kita sama-sama ayam. Ah enggak. Mendingan dia, kamu mah ayam negeri tuh, dia mah ayam swasta. Lu kata sekolah lu. Udah, aku pergi dulu, makasih ya. Ya, sama-sama. Bentar. Elang bisa terbang ke tempat jalan lu. Ini lagi dijahit.
sayap aku lagi dijahit pakai jarum emas. Oh, aduh, itu cerita dulu. Aduh. Wah, Le. Lu mau dapat buah-buahan, Le. Makanya banyak latihan itu penting. Walaupun kita ayam, tapi latihan mah penting. Ya, tapi kan gua mah gak bisa, Le. Gak bisa nyanyi. Sebentar. Lul, ini dalang enggak bener nih. Masa domba suaranya gogok begini? Lu domba, lu kambing. Suaranya be gitu kok gitu. Habis makan anjing kali kok. Mana ada kambing makan anjing? Oh bisa kalau anjingnya kesurupan, kambingnya. Aduh. Aku mau ngasih ini. Apa itu? Ini durian. Mana salah jalan buat siapa kambing? Buat kamu tadi yang bernyanyi bagus sekali. Aduh, suaranya bagus sekali. Itu pas pak kamu kongkorongok begitu kukuruyuk. Ya kan, saya juga sama ayam atuh kasih dan saya juga bisa kongkorongok. Suara kamu mah pales. Ya tapi pales juga tetap bisa. Mendingan dengerin Iwan Pales, Pales juga bagus suaranya. Aduh. Itu, udah ya? Ya sama-sama. Saya gak ada lagi pisangnya cukup. Iya. Makasih ya kambing. Aduh. Le, bagi-bagi le. Nah makanya pot. Makanya apa? Gua minta dikit dong le. Gak bisa, makan satu-satu ah. Aduh. Sorry ya. Minta satu atuh le. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Le, pisang ya le ya? Hah? Pisang. Bukan. Apa? Eh, bandrek. Minta dong le. Le, Nesa juga deh pengen le, atuh le, dikit le. Enak banget. Ya, pasti dong. Hanya usaha lu biar suara lu bagus. Dikit biar aja dikit, kiriman. Ya usah-usah tapi dikit dong, dikit. Aya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 y
lu mah pelit lah. Boleh, Le. Satu lagi, ada satu lagi. Nah itu bagi dua, Le, bagi dua, Le. Wah, jatuh. Jatuh. Wah, gak bener tuh dalang tuh, benerin dulu dong. Wah, kesian, eh. Wah, ada, ada. Itu aja, tenang. Ah, ini mah langsung gua telan aja. Takut diminta sama lu. Wah, lu makan pelit, Le. Emang pelit gua mah. Kan gua yang penjantan. Weh. Ya gak apa-apa tuh, Le. Wah. Oh. Le, kenapa, Le? Kenapa lo? Oh. He, kenapa, Le? Le? Aduh, ini kesemek. Keselak lo, kesemek. Keselak. Oh iya. Keselak. Hah? Ah, lo tau kan gitu. Makanya lo, kasih-kasih sama orang lain, Le. Le. Wah, bahaya. Le, 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 le. Le. Le, le. Aduh, Le. Aduh. Ayam, penjantan. Aku tidak bisa berkokok lagi. Aduh. Tidak bisa berkokok? Iya. Kenapa? Kesel. Coba-coba berkokok. Aduh. Wah, kalah dong sama gua tuh. Betul. Aduh, aku menyesal sudah menghina kamu. Jadi lu gak bisa berarti sekarang bagian gua nih yang berkokok bangunin ini teman-teman di kampung ini. Iya, kamu yang menang hari ini. Maafkan aku. Nah. Itu dia adik-adik. Makanya adik-adik yang ada di rumah janganlah sekali-kali bersifat sombong dan serakah. Yang sombong itu akan seperti Om Sule yang tadi karena kesombongannya kemampuannya itu akan hilang. Aku yang pejantan, bukan Sule. Ya kan lu ceritanya pejantan, Le. Iya. Iya, udah diem dulu, gue mau closing dulu. Oke. Sampai mana barusan gue, Le? Sampai Cipularang. Oke, makanya intisari dari cerita ini, janganlah adik-adik di rumah menuruti apa mengikuti si pejantan ini bersikap sombong. Jadilah orang yang baik, tetap di Bukan Sekedar Wayang. Thank you.